Hai, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Belum ni kita berjumpa dengan satu keluarga ni, Cik Bu Ahmad di Kampung Batu Kapur. Kita dapat maklumat daripada Tok Empat kawasan sana, Batu Kapur Mentakap. Katanya keluarga ni agak susah lah. Suaminya terlantar sakit atas lantai tu. Kita terus pergi melawat hari Selasa. Setelah kita balik, saya dalam proses nak untuk buat video. Kok-kok kita dapat mana-mana sahabat-sahabat yang ada katil ke apa. Dalam proses nak buat video tu, sebenarnya saya dah dapat satu panggilan daripada Mentakap Taman Saga. Katanya dia dah lihat video sebelum ni. Ada satu video yang kita bagi katil tu. Saya pun kata alhamdulillah lah, syukur sangat sebab kita baru je nak try buat video untuk cari katil lah. Setelah tu saya pergi ke rumahnya di Taman Saga dan kita ambil katil tu, kita sampaikan kepada Cik apa, Bu Ahmad. Saya nak terima kasih lah pada sahabat-sahabat yang prihatin, yang terus segera memberi bantuan segera, banyak-banyak kes yang kita pergi. Alhamdulillah saya syukur kerana saya mempunyai sahabat-sahabat yang terbaik. Jadi dalam video ni kita tunjukkanlah, kita sampaikan apa katil kepada Cik Bu Ahmad ni dan pegahkanlah urusan untuk isteri dia. Sebelum ni nak angkat dia, nak letak, nak cuci dia, nak mandi dia susah. Sekarang ni katil tu ada, senang tolak ke tempat bilik air ke, nak mandi ke. Lepas ini Cik Bu Ahmad pulih dan kita sentiasa berdoa agar dia cepat sembuh dan kita boleh pula memanjangkan wakaf katil tu pada orang lain pula. Jom kita tonton video katil untuk Encik Bu Ahmad. Okay, kita sampai di rumah Encik Bu Ahmad di Kampung Batu Kapur. Kita turunkan katil tadi yang kita bawa tadi. Kita bawa ke rumah Encik Bu Ahmad. Ini senang guna apa? Guna kunci dia kau. Senang nak guna dia. Bila macam ni nak kena pisau roda. Mudah nak angkat. Macam ni nak angkat pun senang. Dua-dua guna kunci kau dah ada tayar dah. Itu dia. Dah nampak orang lalu lah. Nampak orang lalu. Tak ada siapa tu. Siapa panggil tu? Jalaluddin, isteri daripada pesakit Bu Ahmad bin Perintah, mengucapkan terima kasih kepada yang memberikan katil untuk suami saya dan termasuk kursi roda sekali. Terima kasih kepada Masjid Gemeluh Jaya. Ramzan bin Darud, AJKK Batu Kapur, mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Masjid Temeluh Jaya kerana sudi menyumbang kerusi apa katil dengan kerusi roda untuk Pakcik Bu Ahmad. Dan sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana sumbangan ini dapat meringankan beban Pak Bu Ahmad. Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey, Cik, saya balik dulu aja ya. Okey. Saya menunggu dulu. Masjid Temeluh Jaya. Masjid kita.